Halo, aku Dini dari Belantara Foundation. Aku senang banget hari ini karena bisa ngobrol dan ketemu sama teman-teman yang senang banget di dunia lingkungan. Dan acara ini kan kolaborasi dengan beberapa institusi, jadi seru banget kerja bareng sama teman-teman dari institusi-institusi lain, ketemu sama anak siswa-siswa SMA, kemudian teman-teman mahasiswa, jadi menurutku sih seru banget. Harapannya setelah acara ini, teman-teman peserta dan panitia juga semakin terinspirasi untuk bisa berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Halo semuanya, perkenalkan namaku Rian Nur Rahman, aku biasa dipanggil Rian, aku sebagai campaigner dari Generasi Energi Bersih. Kesan-pesan aku ikut acara hari ini adalah, aku impress banget ternyata udah banyak pergerakan lingkungan yang anak muda lakukan di Indonesia gitu. Dari Sabang sampai Merauke ternyata ada-ada aja aksi anak muda yang sudah dilakukan. Dari penanam-penanam pohon, pengelolaan sampah, sampai pengurangan emisi. Terima kasih Dompet Duafa dan Filantropi Indonesia yang udah menyelenggarakan acara ini. Nah, misal dari Belantara Foundation itu apa dan ngapain? Jadi mungkin biar bisa lebih jelas singkat aja. Jadi DDV ini adalah apa sih hambatan selama ini? Ujung-ujungnya jadi berantem juga bisa nih antara desa A sama desa B gitu. Lembaga-lembaga lain gitu. Terutama kalau misalnya lembaga pemerintah. Itu akhirnya dia coba itu kan waktu itu sekolah banyak diliburin ya kan erupsi Gunung Agung. Di mata internasional Bali juga sudah mulai. Karena UGM.